Keromantisan hubungan Rizky Febian dan Mahalini Raharja terus memberi warna dan sinar. Baru-baru ini, mereka membagikan kegemasan mereka dengan belajar menjadi sepasang mempelai pengantin sembari menerima tamu undangan bakti acara resepsi pernikahan. Berikut momennya. Selain belajar menerima tamu undangan di pelaminan dan insya Allah segera terwujud, beberapa tim mereka juga hari ini kompak membagikan momen di mana saat Ibu Iki dan Lini menghembuskan nafas terakhir dan pergi untuk selama-lamanya. Pasca perasaan mereka hancur saat ditinggal ibu yang telah memberinya kasih sayang sepanjang masa, tak ada kekasih yang bisa mereka peluk dan menyandarkan bahu untuk mencurahkan kesedihan mereka kala itu. About my mom kan, terus udah mau dengerin ceritaku, udah mau jadi tempat kukesaku, kan aku jadi melo lagi, males lah. Udah jadi tempat kukesaku, sudah menjadi tempat senang aku, sudah mau nemenin aku di sini juga. Kita punya masa lalu yang sama, maksudnya kita berdua kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita ini, Warren. Jadi terima kasih sudah bisa saling mengisi. Terima kasih sudah menjadi versi terbaiknya Rizky Febian. Terima kasih sudah menjadi orang nomor satu yang selalu mensupport. Terima kasih sudah selalu menyempatkan waktu kalau sudah sempat, walaupun aku tahu kamu sibuk apa, aku juga tahu aku sibuk apa, tapi kalau misalnya kita punya waktu, benar-benar kalau kita punya waktu yang senggang, kita selalu kayak yaudah sini aku temenin kamu, yaudah kamu sini aku temenin gitu. Iki dan Lini belum dipertemukan dalam status pacaran kala itu. Namun pada akhirnya muncul seseorang yang tidak mereka sangka. Dan pada akhirnya mereka, Iki dan Lini, bertemu hingga membuat hidup keduanya kini semakin berwarna.
boleh. Yuk, ayo cepet. Gak boleh. Yuk, cepet. Kocok minta tolong saya minta tolong siapa? Ayo, Pak.